penting ada orang yang menerima update data mereka. Nah, begitu mereka uh, berat sedikit, mereka harus dievakuasi. Ya, makanya pesannya jangan terlalu jauh, sandarnya dari uh, pantai, bibir pantai gitu atau pelabuhan. Nah, kemudian syarat kedua adalah syarat untuk uh, sosial. Apa itu syarat sosial? Maksudnya tempatnya mesti baik, ya terpenuhi syaratnya. Misalnya sirkulasi udaranya paling bagus itu 12 kali per, jadi pertukaran udara dalam satu jam ya 12 ACH maksudnya seperti itu kemudian juga dia punya bednya juga jaraknya jangan apa dekat-dekat tetap harus 2 meter karena kita cohort seperti itu ya bila perlu kamar mandinya juga ya uh, sendiri nggak begitu banyak orangnya gitu kan ya, misalnya satu kalau di apa ya di satu kamar udah enam atau empat satu satu aja lah itunya kamar mandinya Ya kemudian juga uh, logistik makanannya, minumannya itu harus dijaga juga. Ya di samping itu juga rekreasi penting dengan musik, dengan apa mungkin bisa nonton itu kan menghilang kejenuhan dan juga bisa komunikasi dengan uh, keluarga. Itu, itu bagus karena orang COVID itu diisolasi nggak betul nggak nyaman memang. Dia butuh dukungan moral dari saudara saudaranya atau teman-temannya seperti itu. Jadi harus terpenuhi kriteria apa uh, sosialnya juga. Nah di sana juga kita kita berikan edukasi ke mereka dengan pakai masker selalu, kemudian jaga jarak, kemudian juga etika berbatuk, ya. Nah itu uh, harus penting kita informasikan ke mereka juga. Di samping logistik makanan, obat-obatan, vitamin itu penting juga, ya. Nah, Oke. Okay. Tapi menurut dokter apakah akan aman sirkulasi udaranya mengingat berada di kapal dengan kapasitas yang cukup besar ini. Ya, selama kita bisa ukur Kan ada alat ukur yang sekarang. Kita punya alat ukur mengatur berapa terjadi perubahan udara yang kita uh, terjadi di, di ruangan itu, ya. Misalnya oh, kurang nih baru 6 kali, tambahlah kipas angin, tambahlah heksos yang ditariknya gitu kan. Jadi itu uh, jadi kita bisa uh, membuat situasi itu pertama natural. jendela-jendela gitu kan ya. kalau kan anginnya gede banget, bagus banget. Tapi kalau nggak bisa, gitu kan, ya udah pakai mekanik, gitu kan. Entah pakai apa e, tadi kipas angin atau pakai hexos yang tarik udaranya biar bagus. Atau mungkin juga kalau memang e, kayak kapal pesiar kan ada AC dengan HEPA filter yang pastikan. Ya, silakan di, dimodifikasi ya asal syaratnya terpenuhi. Makanya sebelum sebelum diputuskan untuk jadi isoman, tim kesehatan, dinas kesehatan harus turun melihat oposisinya oh, posisinya bed-bednya bagus atau tidak, udaranya bagaimana, airnya bagaimana gitu kan, nanti pembuangan limbahnya bagaimana, logistiknya, gitu. itu penting juga, nah kemudian sahabat juga mungkin menilai kapalnya nih layak atau tidak gitu kan ya, untuk jadikan isoman, misalnya uh, kalau dia tidak diteruskan di atas laut itu kan dia mesti, uh, mesti, dia mesti jalan terus untuk AC-nya untuk lampunya untuk saluran yang lainnya, nah, itu harus E, saling apa melengkapi gitu kan ya. Nah setelah ditentukan layak baru kita memilih orang-orang yang akan kita tempatkan di isoman isom di kapal itu tadi yang ringan atau tanpa gejala lah.